Kali ini saya akan mereview obat sirup Uni Baby Cook. Nah, tentunya untuk batuk dan juga demam anak. Simak videonya sampai selesai. Di cuaca yang tidak menentu seperti ini, sering sekali anak-anak terserang demam, batuk, dan juga pilek. Obat apakah yang tepat untuk mengatasinya? Bagi Anda yang baru bergabung, langsung saja klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel ini. Jadi teman-teman, untuk mengatasinya, demam, batuk, dan juga pilek pada anak, ada salah satu obat yang cukup murah, namun efektif. Nah, Uni Baby Cook Syrup. Dengan isi kandungan paracetamol, guafenazine, lorpenamin, maleat. Jadi ini obat bisa Anda dapatkan di toko apotek terdekat. Harganya sangat murah, tidak sampai 10.000. Terdapat detail tulisan di kotaknya, juga aturan pakai. Anda bisa mengikuti aturan pakai yang sudah tertera di kotaknya. Kemudian ini berbentuk sirup. Nanti akan saya buka secara rinci. Nah, ini indikasinya Uni Baby Cook Sirup dapat digunakan untuk batuk berdahak karena alergi dan menurunkan demam. Kemudian bagaimana isi dalamnya? Nah, ini salah satu berjenis sirup. Kemudian ada brosurnya juga. Anda bisa membacanya agar lebih mengetahuinya, aturan pakai serta indikasi. Jadi salah satu obat Uni Baby Cook ini efektif untuk mengatasi batuk berdahak karena alergi, jadi gatal tenggorokan pada anak. Kemudian bisa juga untuk menurunkan demam. Aturan pakainya 2-6 tahun 1-2 sendok takar 3 kali sehari. Kemudian 6-9 tahun 2-3 sendok takar 3 kali sehari. 9-12 tahun 3-4 sendok takar 3 kali sehari. Kemudian isi sirupnya 60 ml per botol. Kisaran harga 6 ribuan saja Anda sudah bisa mendapatkannya. Kemudian bagaimana isi dalamnya? Saya akan buka. Ini sejenis sirup. Jadi isi dalamnya ini berwarna putih, agak kental. Yang namanya obat biasanya sedikit pahit, namun ada tambahan rasa manis, juga sedikit asam, karena ini khusus untuk anak-anak teman-teman. Demikian review obat Uni Baby Cook kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman Anda. Terima kasih.